Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gunung Gimbal dari Seragen Utara, saudaraku yang tentunya tidak nakal dan tentunya tetap di channel yang sama, yaitu Uang Bebas Bunda. Oke, di edisi kali ini saya menangani bantuin saya sisir saya yang pendongkelannya sekitar hampir 6 bulan yang lalu ya. Ini sangat sisir yang sangat super subur, subur makmur ya saudara. Benar-benar ini luar biasa, saya tidak menduga kalau bakal sesubur ini ya. Tapi selama ini masih saya biarkan, dan sekiranya mungkin agak telat ini saya mulai seleksi percabangannya, mungkin karena terlalu subur ya, gimana ya, mungkin cocok sekali mungkin sama medianya. Ini saya memang harus hati-hati karena ini durinya sangat runcing-runcing sekali, bisa nanti kalau mengenai tangan atau daun-daunnya juga agak gatal-gatal saudara. Jadi kita harus hati-hati dan pelan-pelan saja dalam seleksi bahan bonsai sisir. Ya kebetulan apa ya, ini nanti mau saya buat gaya apa, tapi ini belum ketemu. Ini kita mengalir saja sambil biar kelihatan bodinya kayak gimana. Nanti kalau setelah terlihat bodinya, mudah-mudahan ya kita bisa menemukan inspirasi. Kira-kira kita sisakan beberapa cabang ya untuk kita bawa ke depan untuk membentuk bonsai sisir, karena ini bonggolnya sangat gede banget saudara. Jadi kita masih, ini prosesnya masih sangat lama sekali ya kita untuk menyeimbangkan bonggol utamanya atau pohon utamanya. Ini sangat lama sekali ya. Mungkin nanti ya, apa mungkin bisa saja saya nanti saya pindah ya, saya pindah ground juga bisa saja, karena untuk mencapai apa ya, untuk mencapai sesuatu yang sempurna, untuk mencapai keseimbangan dari cabangnya sama pohonnya itu memang ini sangat lama. Jadi kalau di ground mungkin agak cepat ya, ground langsung ya. Ini karena ini pakai pot ya, tapi kita lihat aja nanti ya. Masalahnya kita juga setelah kita seleksi cabangnya ini, kita belum tahu nanti secepat apa ya pertumbuhannya ya, karena juga masih berproses ya saudara. Ya mudah-mudahan saja di dalam pot ini bisa cepat besar ya, mudah-mudahan ya. Tadi kalau enggak terpaksa, kalau enggak bisa besar ya, enggak cepat gitu maksudnya, kita pindah saja ke lahan ground. Nah saudaraku, ini suaranya memang agak berisik karena ini hujan ya, jadi ya agak berisik. Memang harus ini kan langkah awal ya, langkah awal membuat bonsai memang di sini ya, di seleksi percabangan ini, untuk menentukan bagaimana nanti motif dan karakternya sebuah bonsai. Memang langkah awal dari sini ya. Main kalau kita salah potong atau ya salah langkah, bisa nanti ya nunggu lagi lama lagi, sama juga ya. Nah, jadi kita emang harus pelan-pelan ya. Ini sebenarnya medianya juga biasa saudara, tapi kenapa bisa sangat subur sekali, saya juga nggak tahu apa. Mungkin karena dulu ini pas aku masih punya itu loh, bekas arang itu saya kasih, bekas arang ya, itu memang saya kasih, tapi yang lainnya kan enggak. Ini kita kasih kok malah hasilnya sangat luar biasa. Itu kan
kelihatan tuh medianya itu hitam-hitam itu loh, saudara. Ya namanya kadang sisir itu memang susah-susah gampang ya. Musim penghujan gini juga susah-susah gampang juga musim sisir ya. Ini untuk sementara ini saya emang belum lagi ke hutan cari bahan bonsai sisir ya tadi, karena penanamannya emang agak ya agak sulit ya, karena kalau kita taruh di luar gitu kena air hujan kecembeng nanti juga bisa mati, kalau kita kekurangan air juga mati ya. Emang sisir kayak gitu karakternya, tapi kalau sudah hidup ya emang dia di kapak-kapak kayak gitu tahan ya, tapi kalau sudah hidup, tapi kalau belum hidup memang susah sekali ya. Ini cuma sharing saja dari Wong Pes Miulang ya, ini edisi menentukan atau seleksi cabang versi pemula ya, gini kayak gini ini modelnya. Namanya juga sharing, kita belajar bersama, mudah-mudahan ada manfaat ya bagi saudara-saudaraku semua. Mungkin ya ada yang punya bahan bonsai, bahan dari hasil dongkelan dan trubus sudah sesubur ini, mari kita belajar bersama, kita menyeleksi cabang yang enggak perlu kita pakai dan yang perlu kita pakai ya. Itu ini kalau kita lihat dari modelnya ya, model bahan sisir ini memang agak miring ke samping ya ini, tapi ini ya bagusnya dia kita ambil dulu potongnya, emang kita buat cari cabang kedua yang mengerucut ya. Jadi ini alhamdulillah bagus sekali. Ini untuk kita menentukannya ke depan itu enggak begitu sulit ya, untuk mengejar dari cabang yang bagian mahkota itu emang ya agak lama ya. Tapi yang mungkin cabang pertama kedua itu memang enggak lama, itu menyeimbangkan itu pohonnya sak dem besar sekali. Tapi ya itulah, bonsai memang butuh proses yang sangat panjang sekali, yang namanya juga hobi, saudara. Oke saudaraku, jangan lupa kopinya diseruput dulu. Ini tinggal beberapa saja yang mau aku seleksi ya, tinggal bagian atas-atasnya saja. Ini saya sengaja pakai gunting dulu, nanti baru pakai catok ya, karena kalau pakai catok tangannya nanti bisa kena duri karena masuk terlalu mepet sama durinya itu, jadi kita kesulitan, kita pakai gunting saja. Nah ini sudah hampir selesai saudaraku, kita seleksi cabangnya. Ini ada masih ada beberapa cabang yang aku sisakan ya, mungkin nanti bisa saya kurangi lagi. Masih kita mencari inspirasi kira-kira bagaimanakah gambarnya, sketsanya, sketsa di dalam pikiran saya ya, maksudnya bukan sketsa ini kan bonsai kan ya bebas ya bos ya, jadi yang penting kita happy aja. Ini saya kelompokkan ya bekas-bekasnya, karena kalau tidak kita kelompokkan jadi satu, nanti kalau ada duri-duri bisa, kalau pas anak main bisa kena anak main kan, berbahaya sekali. Ya, sambil saya bersihkan ini bekas daun-daun dari pohon sisir ini karena terlalu banyak sekali. Ini saya mulai pakai catok ya biar agak mepet, maksudnya potongannya biar enggak terlalu panjang, nanti biar enggak terubus lagi ya, maksud saya itu biar yang vitaminnya fokus pada cabang yang aku sisakan. Ya catoknya ini memang bukan buat sisir, ini catok murah saudara, ini cuma 20.000. jadi ya agak, kalau sisir kan agak atas ya, kalau mungkin sejenis-jenis vicosan apa premna itu ya, itu agak empuk ya, ini agak ngekeng sidik ya, tapi tidak masalah, nanti juga bisa, namanya juga catok murah. Sedikit demi sedikit sudah aku tangani bahan bonsai saya sisir. Ini sudah mulai finish maksudnya sudah mulai terlihat jelas ya karakternya mau kita kemanakan.
ini saya aku potong lagi beberapa nanti. Nah ini bagian bawah juga aku kurangi lagi biar kelihatan simpel, terbentuk dari awal. Oke saudaraku, ini sudah aku seleksi cabang ya, cabang-cabang bahan bonsai nyawang basmilang, yaitu karena saking suburnya tadi. Dan wah itu bekas potongannya sangat banyak sekali ya. Ini bagian yang atas ini ya, ini aku sisakan ini berapa nih, 1 2 3 4 5 5 cabang, 6 ini nanti buat bawah untuk mengisi-mengisi ya. Ini untuk sementara kayak gini dulu, ini biar nanti selanjutnya kan biar cepat ya pertumbuhannya ya, karena mungkin ini sudah telat ya untuk seleksinya, tapi tidak masalah. Nah, ini adalah sisir yang sangat subur sekali ya saudara, kebetulan ya, mungkin cocok sama medianya ya. Dan ini sudah aku seleksi, mudah-mudahan nanti pertumbuhannya sesuai yang saya harapkan ya. Oke, dukung terus channel Nyawang Basmilang, jangan lupa subscribe, like dan komen, share juga ya biar tambah semangat Nyawang Basmilang buat video-video yang baru yang tentunya lebih menarik, oke, menghibur dan menginspirasi. Saya Gunter Gimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.